untuk keadaan di wilayah banjir yang saat ini juga masih tergenang walaupun sudah banyak menurun dibanding dengan yang kemarin. Untuk tanggul yang jebol mulai hari ini sudah dilaksanakan kegiatan untuk pemulihan, tetapi pada saat sore tadi debit air yang dari hulu mengalami kenaikan sehingga dari apa pekerjaan yang telah dilakukan perbaikan tanggul pada sore nanti setelah terjadinya debit air yang tinggi sehingga terjadi lagi jebolnya tanggul. Cuman jebolnya juga tidak seperti dengan kemarin, hanya sedikit yang terkikis dengan air dari hulu. Untuk kondisi perkampungan, alhamdulillah sudah menurun banyak. Sudah ada beberapa keluarga yang sudah turun dari tanggul, mulai memasuki atau tidur di rumah masing-masing. Pak, selain di Trimulyo ini yang kemarin banjir sempat meluas itu gimana? Untuk air sampai saat ini sudah meluas sampai di Desa Trogorejo dan Desa Sidoarjo. Sampai saat ini juga di desa sebelah itu sudah mengalami tergenang kurang lebih 50 cm. Kalau untuk kawasan pertanian, Pak? Untuk kawasan apa? Pertanian. Untuk kawasan pertanian juga sama. Jadi di desa-desa sebelah pun saat ini juga sudah mengalami tergenang. Cuman alhamdulillah untuk tanaman padi di wilayah sini sudah lumayan tinggi sehingga tidak terendam dari keseluruhan tanaman tersebut. Jangan lupa subscribe ya.